ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Jadi ini di pembahasan Mas' al-Khuffain, ini bantahan terhadap dua kelompok. Kelompok Khawarij dan kelompok kelompok Khawarij dan kelompok Syiah. Jadi orang Syiah itu kalau dia berwudu, dia tidak mengusap di atas sepatu, tapi kakinya langsung yang dia usap. Kakinya langsung yang diusap. Kalau orang-orang Khawarij, dia ingkari mengusap di atas sepatu, tidak boleh. Dan itu dari kesesatan mereka. Jadi karena itu terjadi di masa Imam Qutaibah, dan itu cirinya ahlul bidah, ada pun ahli sunnah, mereka mengusap di atas sepatu. Makanya beliau sebutkan di buku apa? Akidah ini. Dan ini beliau ambil dari kesepakatan para ulama. Ingat ya, beliau hanya belajar menyampaikan dari para imam hal-hal yang mereka sepakati dalam pembahasan. Jadi berjalan di tengah para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik, ini poin yang pertama ya, seputar penyebutan sebagian pembahasan fikih yang terkandung dalam buku-buku akidah. Saya sudah jelaskan kenapa ada pembahasan ini di sini.